Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di sini Dwi bakal presentasikan hasil capaian FSA di semester 7 kali ini. Ada apa aja? Mari kita lihat. Nah, selama semester 7 ini Dwi merefleksikan di Athena Job. Mulai dari Athena 1.0 sampai Athena 5.1. Banyak banget tuh loh. Yeay. So, di Athena 1.0 sampai Athena 5.1 itu Dwi benar-benar fokus sama satu project. Apa hayo? Ikro. Betul, Ikro. Jadi benar-benar difokusin dari awal sampai post conference-nya. Next, Ibu. Itu aja udah ampun-ampunan ya, Wi. Betul. Nah, outline yang akan dibahas dari FSS semester 7 ini, yang pertama ada mata kuliah, kemudian IMFTKM, yang ketiga ada output, dan yang keempat next semester. Untuk kali ini di semester 7, Dwi hanya mengambil satu mata kuliah saja. Wow. Karena capaiannya luar biasa. Betul, satu mata kuliah ini yaitu Knowledge Management. Ini Dwi refleksikan di acara IKMA 2023. Karena Knowledge Management ini alasan Dwi mengambilnya itu karena di elemen ini ada Human and Culture, Organization and Management, Infrastructure Technology, Value and Content and Knowledge. Nah, semua elemen yang ada di Knowledge Management ini benar-benar Dwi jalanin selama menjalani project IKRO ini. Mulai dari yang Athena 1.0 tadi sampai 5.1 itu Dwi benar-benar mengelola dari website, terus kemudian QIC-QIC sama tanggapan doko dan yang lainnya, dan juga sampai organization and management di acara conference yang kita laksanain di gedung BSI Jakarta. Kemudian di sini ada IMFTKM semester 7, di mana dari yang tahun lalu itu kan semester 6 Dwi ngambil 3 mata kuliah dengan capaian target-target misalnya 3 paper dan juga 2 kegiatan. Nah, di semester 7 ini Dwi mengalami peningkatan. Karena kan kita ngambil cuma satu mata kuliah dengan capaian 3 paper dan juga 3 kegiatan tambahan, itu benar-benar luar biasa. Luar biasa. Nah, di sini luaran-luaran yang spektakuler selama Dwi menjalani knowledge management. Yang paling spektakuler ibu-ibu, kita ada congratulations Klaus dengan mendapatkan 2023. Pengalaman yang super duper keren. Nah, di sini ada output luaran wajib versus luaran tambahan. Untuk keluaran wajib di sini ada 3 paper, yaitu masalah 1 paper artikel jurnal yang udah Scopus. Terus yang terus ada 1 paper ajri jurnal, kemudian juga menghasilkan dan juga menghasilkan paper draft Q2 yang saat ini masih submit. Semoga tahun ini bisa publish. Amin. Dan kemudian ada luaran tambahan mulai dari ASDOS, IRSB 3.0 ke DRK Batch 1 2023. Nah, yang sekarang ini kita lagi ngejalanin ke DRK Batch 2. Semoga bisa dilancarin sampai submit. Dan itu aja. Amin. Nah, ini ada konsultasi dosen, ada panin, ada 8 rapat sama Prof. UR ada 101, sama Moy ada 89 konsultasi di dunia. Kemudian, hai, next semester, sempro dan juga skripsi.